Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Nah, kawan-kawan, ini kita melihat bahan bonsai randu parigata. Jadi teman-teman yang belum pernah melihat randu parigata, jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Pak, kita dekati. Jadi warnanya daun ada hijau ke putih-putihan. Ini dinamakan randu parigata. Jadi ujungnya randu parigata seperti ini. Ini banyak sekali bahan bonsai randu parigata. Ini yang sudah besar ditanam seperti ini. Ini sangat beda dengan randu yang atau randu kapuk biasa. Ini ada lagi yang lumayan besar. Nah, ini induk. Jadi induknya pohonnya seperti ini, induknya randu parigata. Nah, ini sudah besar, jadi sudah banyak cabang. Nah, untuk randu parigata ini cara pengembang biaknya itu sangat mudah sekali, teman-teman. Bisa melalui stek, bisa melalui cangkok. Jadi barangkali teman-teman ingin mencoba membuat bonsai yang bahannya dari randu parigata. Jadi seperti ini. Nah, sangat besar sekali.